susahnya. Ha, tak plan pun nak keluar Bandaraya Melaka. Nak beli kipas, tapi kedai dekat dengan kawasan rumah tutup. So kita ke depan-kedepan cari kedai yang buka lah. Laster sampailah ke Home Pro ni ha. Semata-mata nak cari kipas. First time dengan baju pakai hari kat rumah aja kita pergi turun Melaka. So nawaitunya ke sini kita nak cari kipas lah sebab bilik kakak kipas rosak. So kita tengoklah kipas mana yang kita nak beli. Mencari kipas, mencari kipas. Bilik kakak kipas problem. So kita nak ambil yang tu lah. Panasonic 100 lebih. Last-last ha, tak jadi ambil yang 100 lebih Panasonic tu sebab suami saya berkenan yang kontrol tu. Cantik. Cantik dia punya tombol dia. Dan kita berapa dua tahun ni? Ya. Cap birthday untuk kakak yang adik. Cheat day lah hari ni ya. Makan manis-manis. Donat lagi. Kita beli bidet. RM70 lebih satu set. Ada paip dengan bidet punya. So kita ambil yang ni sebab satu boleh guna untuk ambil wuduk kan. Yang paip untuk ambil wuduk, yang bidet ni untuk nak cuci berak. Haha gitu. So macam ni yang kita ambil. So yang ni paip untuk senang kita nak ambil wuduk lah. Ha, bila buka ni ambil wuduk kat sini. Dia tak kacau lah. Sebelum ni kan dia satu je paip ni. Jadi kita letakkan getah ni je kan. Okay, so sekarang ni kita ambil yang dua ni. So bidet dekat bawah ni penyambung dia. And panjang juga lah wire dia. Ha, lepas tu kita angkat macam tu. Picit. Ha, tapi yang ni istimewanya untuk nak elakkan dia daripada cepat rosak kan. Ah, ni dia punya seller tu lah macam cakap. Untuk elak daripada cepat rosak, dia ada laras kat sini. So ini kalau kita buat macam ni, kiranya buka paip air lah. Ha, so barulah kita picit. Picit dia keluar air. Ha, macam tu. Kalau kita tutup macam ni, ni buka, ni tutup. Ha, macam tu kan. Okay, nanti dia tak keluar air. Okay, ni dalam ni dia ada air lagi. So, dia tak habis lah. Kita keluarkan air dia dulu. Okay, nampak tak? Sekarang ni picit tak ada air. Sebab macam ni, kedudukan macam ni, maknanya dia tutup. So, yang bestnya, bila kita nak guna, kita ambil dia macam tu. Ha, macam tu. So, bila dah lepas guna, letak dia macam tu. So, selamatlah benda ni taklah rosak. Dia tak adalah tekanan air tinggi sangat kan. Sebab bila pakai macam ni, contohnya korang beli yang biasa punya kan, tekanan je nanti kan lama-lama benda ni akan rosak. Benda ni pun akan rosak, benda ni pun akan rosak. Sebab tekanan air kuat kan. Kita pakai air direct pula, bukan air tangki. So memang tekanan air dia memang tinggi, kuat gila. Okay, so cara macam ni bertahanlah sikit kita punya bidet. So sebab tu kita ambil yang ni. Ada banyak jenis. Kita ambil yang ni. Lagipun dia tak mahal sangat pun. Paling murah lah ni. 70 lebih.
Dekat Home Pro, korang boleh tengok dekat Home Pro lah kalau ada Home Pro terdekat dengan korang. Okey, sekarang ni kita nak pasang kipas kat depan. Kipas ni kita guna kat depan. Dan kipas yang ada kat depan nanti kita nak gunakan dekat bilik kakak. Sebab bilik kakak kipas dia rosak. Yang ni kita ambil Panasonic yang bilah dia ada 4 tu. Harga dia dalam 300 lebih macam tu lah. Boleh tahan jugalah. Tak pernah lagi lah pasang sendiri kipas. So ni first time pasang sendiri. Alhamdulillah siap juga, berjaya. Berjaya pasang. So ni kita cabut dia punya speed dia. Speed yang lama sebab kita dah ada control kan. So tak guna dah lah speed dinding tu. So sekarang ni kipas yang dekat depan tu kita nak bawa masuk ke bilik ni. Itulah sebab bilik ni tinggi, dia pakai pipe panjang tu kan. So tak jadi barai kipas tu. Dah proses habis lah kat dalam dia. So kita buat keputusan untuk cari kipas yang lain. Dia sebab penyangkut dia tak ada tau. Kita tak boleh nak sangkut kipas tu. Kita cari penyangkut tak ada. Last kita beli kipas lain je. Perut dah lapar, kita makan dululah sebelum nak sambung buat balik. Mulanya kita cari penyangkut kipas dulu tapi tak ada kan. So ternampak kedai elektrik yang dekat sini buka lah pula. Tadi kita pergi tak buka. Ni petang ni dia buka pula. So kita beli kat situ je lah kipas. Kipas yang mula kita nak bawa yang depan tu ke bilik tapi tak jadi. Tak jadi pasang yang tu sebab tak boleh nak gantung. Dia punya penyangkut tu tak boleh nak sangkut. Lepas tu kita pergi semula kedai elektrik. Nampak kipas ni. Tapi kedai elektrik yang dekat-dekat sini je lah. Masa awal yang kita pergi tu pukul 10 pagi. Kedai elektrik tu tak buka lagi rupanya. Beri lah kita pergi jauh-jauh kan. Balik-balik tu tengok dah buka. Tapi ni kita beli brand Kosa. Brand Kosa. Alpha Kosa. Yang dekat depan tu brand Panasonic. Yang tu kita beli kat Home Pro. Mahal lah sikit. 300 lebih Panasonic kan. Tapi dia ada 3 speed je yang tu. Yang ni kita ambil brand Kosa ni. Dia ada 6. Ada 6 speed dia. Yang ni yang jenis remote juga. Ni lah. Kosa brand. Dia jenis remote juga. So yang ni dia ada 6 speed. Lepas tu kita boleh set berapa jam kita nak guna. Nanti dia automatik on off dia. Lepas tu ni tak tahulah lampu apa. Okay, aku tak sure. Dah lah, tak ada manual punya. Susah nak pasang dia. So ini colour hitam. Yang ni 5 bilah. Cuba off jap. Yang ni dia kenapa dia susah sebab bilik ni dia tinggi tau tak. Dia apa ketinggian dia lebih daripada 10 kaki ke atas kan. Sebab ni bahagian bumbung yang tinggi. So bilik ni memang tinggi lah. So bila tinggi kipas, kalau nak pasang tinggi sangat, mana jenuh nak pasang tangga nak kena betul-betul tinggi kan. So kita dah masa mula-mula dapat rumah ni kita pasang macam paik macam ni kan, panjang. So jadi macam leceh sikit lah nak sangkut kipas tu kan. Ni kita buat sendiri. So kau tengok yang atas tu. Yang ni kita ambil ni bilah 5 yang ni. Yang depan bilah 5. Yang bilik ni bilah 5. Yang dekat depan tu Panasonic tu bilah 4. Kita ambil yang bilah 4. So kalau nak kira yang ni lagi laju. Kipas yang ni lagi laju. Sebab bilah dia plastik, dia bukan besi. Lepas tu pula satu lagi dia ada apa, PCB dia tu jenis macam tu. Macam mana saya nak tunjuk eh. Nanti dia stop. Yang tu kat situ tu. Sekejap kita cuba zoom sikit. Kau nampak tak? Kau tak nampak tu. Dia gelap sikit benda tu. Seketul tu punya susah. Kita tak tahu nak lekatkan dekat mana. So memang kita pasang macam tu lah. Nampak buruk lah sikit. Tak cantik, tak kemas sangat. Nampak tu? Yang benda tu. Benda tu. Kita pakai letak macam tu je sebab kita reti.
nama pun buat sendiri kan. Ha, so yang inilah dia ada 5 bilah macam ni. Bilah dia bilah kecil. Dia punya tak lebar sangat dia. Kecil je. Tapi kuat kipas dia. Memang kuat walaupun brand dia biasa. Brand kosongnya tak pernah dengar brand ni. Tapi okeylah. Angin dia kuat. So ni review untuk yang Kosa punya lah. Sebab banyak juga tengok orang pakai yang Kosa punya kan. So, okay. Akhirnya berjaya juga pasang. Walaupun tak ada basic kan. Tak ada asas elektrik. Ibu. Tapi kita cuba. Ajak kat bila nak keluar. Jom. Nak pergi gunting rambut sekejap. Happy birthday to you. Ting ting ting. Happy birthday to you. Ting ting ting. Buka ni. Celebrate birthday kakak dan adik. Kita ambil coklat fart. Fart fart ke fut. Tak tahu nak sebut macam mana. Kenapa 13? Memang kau 13 kan? Habis kau ingat aku umur 12 ke? Ih, puasa muda lagi lah pula dia. Okay, birthday kakak yang ke-13. Birthday adik yang ke-10. Birthday mereka sama-sama bulan 5. Ambil lilin cucuk. Sebelah adik, sebelah kakak. Nanti ciup. Cepat. Punya sedap juga lah kan. Selalu kita beli Red Velvet dengan Indugan New York cheese. Pernah jugalah beli dengan apa eh, satu lagi yang favorite selalu beli tu, apa benda tak lupa dah, yang bentuk dia petak tu. Yang ni tak pernah beli lagi. Ni baru first time beli yang chocolate fudge. Okay, boleh tolak lah. Tapi saya kan nak simpan, nak kena guna balik kotak ni. Tak apalah, angkat dulu. Angkat dulu. Sebab kita tak ada tempat untuk letak kek. Kalih dulu kotaknya. Start dekat sini lah. Okay, kena tutup kipas dulu. Tutup kipas dulu. Ni kena pegang dorang lah tangan. Ibu duduk sini lah. Kau duduk situ ya. Kakak duduk situ. Tempat letak lilin lah. Oh, kau tengok cucuk macam tu. Dia ada tempat letak dia. Berjalan lah. Cepat nak letak duduk situ. Satu, dua, mula nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to adik dan kakak. Apa? Nak pergi dah patah sekali. Nah. Cepat tak meleleh liling. Happy birthday to you adik dan kakak. Happy pegang, birthday pegang, to pegang. You pegang, sama-sama pegang. Okay, potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang. Lajunya. Let's eat the cake. Let's eat the cake. Cabut dah liling dia. Cabut liling tu. Wah, kesini. Angkat liling. Tak ada. Ambil awak. Adik, kakak ambil tu liling. Sedap. Lebih kurang Indugan. Rasa dia.